Informasi berikutnya, Saudara. Laka bus rombongan Kades. Bus rombongan perangkat desa terguling di tol Tangerang Merak, kilometer 46, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak 17 penumpang terluka dibawa ke rumah sakit. Belum ketahuan rombongan Ciomas, khususnya dan pembuaran. Nah, ini korban-korbannya sudah, alhamdulillah. Sebuah bus terguling di tol Tangerang Merak, kilometer 46, dari arah Serang menuju Jakarta, Selasa pagi. Dari video amatir, terlihat sejumlah penumpang berusaha mengevakuasi rekan mereka yang terjebak di dalam badan bus. Saat kejadian, bus membawa 42 perangkat desa dari Kecamatan Ciomas, Pabuaran, dan Padarincang menuju Bandung untuk mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa. Sampainya di TKP, kilometer 46, mengalami trouble mesin kendaraan, sehingga kendaraan ini diduga trouble ya, kendaraan oleng ke kiri, membentur, membatas jalan atau guardrail. Sehingga sekitar benturan dari benturan awal sampai akhir, kurang lebih sekitar 30 meter, baru berhenti kendaraan tersebut. Tapi untuk penyebab pastinya belum diketahui ya? Ini masih dalam penyelidikan, yang pastinya awalnya adalah mengalami trouble kendaraan atau trouble mesin. Polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Sebanyak 17 penumpang luka dibawa ke rumah sakit di Serang, sebagian telah dipulangkan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten.